utama pertemuan ini adalah yang pertama kita silaturahmi, karena sudah sekian waktu kita tidak mengadakan pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan kita yang pertama di tahun 2022. Walaupun kita sudah mengadakan pertemuan-pertemuan di sawah secara anjang sana, namun tidak untuk kemungkinan kita juga mengadakan pertemuan kelompok. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 26 Januari 2022 kita bisa pertemuan, walaupun tingkat kehadirannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun tidak mengurangi maksud dan tujuan kita untuk terus berjuang, terus meningkatkan produksi pertanian kita melalui IP200. Nah, ini sudah IP200. Saya terima kasih kepada kelompok tani di Langadai. Jadi setelah tanam ini nanti kita mungkin nanti di bulan April atau di bulan Mei kita bisa IP yang ke-300. Kemarin kan tanam pertama sudah tanam kan, ditanam lagi berarti sudah IP200. Kita bercoba nanti untuk IP300 dengan mudah-mudahan bisa disetujui dan kita bisa mendapatkan bantuan kembali. Jadi intinya adalah bapak-bapak ini adalah pejuang pangan. Nah, kami hargai jerih payah sampean dengan sampe menanam padi per hektarnya dengan benih 25 hektar itu sudah bisa menghidupi orang banyak, Pak. Nah, itu namanya pejuang. Karena kita kalau untuk kita makan sekeluarga aja satu karung itu satu bulan cukup. Berarti kalau satu tahun itu cuma 12 karung kita perlu. Okay. Tapi kenyataannya di gudang tumpuk-tumpuk bertonton. Nah, itu tidak menutup kemungkinan itu adalah rezeki di lingkungan dan rezeki di orang lain. Artinya berarti itu adalah kita merupakan pahlawan pangan kita. Nah, jadi untuk meningkatkan perjuangan bapak-bapak sekalian, kami dari penyuluh pertanian dan didampingi oleh petugas-petugas POPT ini berusaha untuk melindungi pertanian sampean mulai dari pertanaman sampai ke panen. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan akan merestui perjuangan sampean semua. Nah, jadi pada hari ini sesuai dengan informasi kita kemarin dengan Bu Ambar selaku petugas POPT Kecamatan Rumah Hilir, kami ucapkan selamat bergabung kembali setelah berjuang satu tahun. Tahun 2021 kemarin kan, nah, satu tahun. Sekarang tahun 2022, mari kita sinergikan kembali untuk mendukung pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kota Baru. Mudah-mudahan Langadai tetap menjadi tumpuan pangan khususnya untuk di Kecamatan Kelumang Hilir dan umumnya adalah di Kabupaten Kota Baru. Nah, jadi selanjutnya ini ada bantuan triko. Nah, nanti untuk bagaimana dan bagaimananya ini kami serahkan kepada tim untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan triko dan bagaimana sampaikan. Intinya kami berharap, tapi jangan sampai tadi harap. Kami berharap dengan kondisi lahan seperti ini kita sama-sama berpikir bagaimana cara ini menjadikan ladang amal kita dan ladang jariah kita untuk kedepannya nanti. Jadi jangan berhenti, wah banyak ada ambihan kita, jangan. Ini kita adalah PR kita, PR bapak sekalian, PR kami dan PR kabupaten untuk meningkatkan produksi pertanian kita. Jadi kami tetap optimis bahwa sampean tetap bersemangat. Apabila ada kendala silahkan sampean berkoordinasi, nanti akan kita selesaikan secara pertemuan, secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat sehingga nanti hasilnya juga lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hama-hama ada mekarijim. Jadi itu yang diperbanyak di daerah sana. Harapannya di sini bisa nanti juga Pak mengembangkan produk-produk hayati yang ramah lingkungan. Jadi salah satunya kita trigger dengan bantuan trikoderma cair. Apa itu trikoderma cair? Trikoderma cair itu pengembangan dari trikoderma jamur yang berfungsi untuk bisa sebagai pencegah penyakit kulit tanah Pak, bisa yang mencegah belas, busuk leher yang pada padi. Selain itu juga bisa sebagai memperkuat akar karena itu dia mampu membantu perombakan
bahan-bahan organik yang belum selesai di tanah yang baru kita olah. Ya, ya. Kan biasanya Pak ada itu setelah kita olah tanah nggak lama langsung siap tanam. Sebenarnya itu bisa jadi bahan organik di tanah itu masih belum matang. Nah, salah satu untuk mempercepat proses pembusukan atau dekomposernya itu kita gunakan trichoderma cair ini, Pak, agar bisa membantu mempercepat mengejar itu tadi, Pak, yang ditanam tadi sekaligus, Pak, ya. Yeah. Semoga bisa membantu itu. Nah, salah satunya kita upayakan dengan bantuan trichoderma cair yang ramah lingkungan. Harapannya dengan diaplikasikan trichoderma tadi, lahan segera siap untuk ditanam, pertumbuhan padi juga bisa maksimal, karena trichoderma ini kan makhluk hidup, Pak, makhluk hidup yang bisa membantu perakaran tanaman. Dia bisa merombak tadi, otomatis menyediakan unsur hara, beda dengan hanya kita mupuk secara kimia. Jadi ini ada interaksi langsung antara pertumbuhan tanaman itu, Pak, dengan mikroorganisme. Mikroorganisme itu berfungsi tadi mengurai segala jenis unsur hara yang belum bisa dikonsumsi langsung oleh tanaman di tanah itu, Pak. Jadi ibarat kita masak itu, Pak, masih belum jadi lagi bahan makannya. Jadi setelah dibantu ini penguraiannya tersedia dengan baik untuk tanaman padi, harapannya begitu. Adapun untuk cara penggunaannya, Pak, ini secara rekomendasi per liter itu bisa untuk 1 hektarnya bisa 4 sampai 6 liter diencerkan lalu disebar di permukaan sawahnya di lahan. 4 sampai 6 liter. Itu bisa nanti kita 4 sampai 6 itu bisa kita tambahkan air dulu, Pak, biar bisa merata ke seluruh permukaan lahan. Apa namanya ini kalau misalnya masukkan di semprotan, tangki semprotan baru di semprotan? Nah, bisa, Pak, bisa juga kita aplikasikan ya, biar atau, lebih merata kan. Atau yang sudah biasa dilakukan di kelompok lain gimana? Ada juga, Pak, yang dicantolkan di traktor, Pak, sambil membajak. Oh, yang di merata di bawah ini, ngocor terus dia kan sekalian jalan. Iya, apa namanya kan misalnya punya saya nih yang begini nih, satu hektar itu dia 4 liter tadi? 4 sampai 6 liter, Pak. 4 sampai 6 liter. Keperluannya. Kalau lebih sebenarnya enggak masalah, Pak. Cuma terkait kita iya dengan yang lain kan. Iya, sama kos untuk membuat ini sendiri kan. Kalau Bapak sendiri yang membuat nanti kan lebih mahal bahan bakunya daripada manfaatnya. Selain itu, trichoderma ini sudah otomatis bisa berkembang, Pak, apabila sudah ada di lingkungannya yang sesuai. Nah, ini apa namanya? Jadi pas itu pengolahan terakhir ya, Pak, ya. Baru kita pakai ini, pengolahan terakhir kan dibajak, ya, dihancurin. Ya. Nah, ya. Habis dihancurin kan pembusukan begini. Ya. Nanti sekali lagi ini siap tanam begitu ya, Pak, ya. Ya. Berarti siap tanam baru dipakai ini, Pak, ya. Iya. Okay. Sebelumnya sebenarnya sudah bisa juga, Pak, sebelumnya. Sebelumnya. Nggih. Mempercepat intinya itu. Selain itu. Siap. Setelah mau tanam kan sebelum seminggu misalnya bisa lagi diaplikasi enggak hanya satu kali, Pak. Oh, gitu. Ya, satu kali. 3 kilo. Kemudian garamnya 300 gula 300 gram. Jadi ya. Kemudian gula pasir apa gula pasir. Oh. Umumnya kami gula pasir aja sih. Ya, yang gampang ya. Gula pasir sama tadi ya, kentang ya. Kalau gula merah bisa bikin kolak gitu. Seger. Kentang di kita kupas, Pak, ya. Kita potong-potong ya, satu kentang itu bisa dipotong 4 aja kan. Ah, iya. Dipotong, direbus sampai mendidih. Kemudian kita kalau sudah mendidih sudah empuk tuh kentangnya. Iya. Kita pisahkan antara kentang sama airnya. Kita ambil kentangnya. Oh, iya. Terus kentangnya itu terserah pian hendak berapa deka, hendak apa. Oh, iya. Tapi intinya kalau memang mau dikonsumsi kan banyunya harus yang bersih. Nah, setelah itu baru kita masukkan gula tadi, kondisi panas, Mas, Pak, ya. Iya. Dilarutkan. Setelah itu banyunya kita masukkan ke jerigen. Disaring dia ya, menggunakan saringan lah kalau bisa biar kentang-kentangnya itu enggak masuk. Nah, setelah dingin, Pak, kita diamkan. Setelah dingin kan ini tadi masih panas, kita diamkan selama 24 jam, Pak, ya. Setelah itu kan dingin, besoknya baru kita beri trichoderma padat, berupa padat, Pak, kami dan beras itu. Isolatnya. Jadi yang sejerigan ini bisa pakai 2 atau 3.
pokoknya lebih banyak lebih bagus lah. Oke, siap. Apa namanya nanti kapan-kapan lah apa kita siapkan apa yang kentang sama gulanya. Bapak yang bawakan nanunya kita yangnya itu nanti. Ya, kalau masalah ini nanti hubungi Bu Ambar. Iya, okay. Biar anu juga nanti kan rekan-rekan yang enggak ada bisa juga. Nah, setelah tadi udah masuk triko padatnya tadi Pak, kita fermentasi kira-kira seminggu ya menggunakan aerator. Nanti aerator akuarium. Aerator. Ya ya ngomong anu yang blok-blok. Perlu kita siapkan proses untuk mendapatkannya jamur trichoderma ini Pak ya. Iya. Kita mencari ke lapangan di pohon pisang atau bambu. Di alam ada ya? Di sekitar tanaman sakit itu kan ada tanaman yang sehat. Itu kenapa kok yang lain sakit kok ini sehat? Kita ambil di perakaran di kedalaman 10 sampai 15 cm. Baru kita bawa ke lab, Pak. Kami eksplorasi di lab melalui pengenceran-pengenceran, kemudian kami tumbuhkan di media PDA. Media PDA itu media pakai anu kentang ini juga, Pak, agar. Kita tumbuhkan di situ. Nah, itu kan tumbuh itu belum tentu triko semua, Pak. Ada jamur macam-macam juga. Jadi kita lihat nih mana yang ada trikonya, kemudian kita murnikan kembali, Pak. Jadi murnikan kembali nanti yang tumbuh di anu khusus untuk jamur trichoderma aja. Nah, setelah tumbuh baru bisa kita buat triko padat, Pak. Buat untuk triko padat bis. Kemudian kalau sudah jadi kalau minum deh. Kalau udah untuk triko padat itu bisa macam-macam lagi Pak ke situ. Ada buat kompos, ada buat triko cair. Itu. Kalau untuk pembuatan triko padat tuh menggunakan beras, kalau ada yang beras karo Pak ya. Kalau kami biasanya 42. Beras 42. Iya, ada di sini Pak, coba beras tuh kami rendam selama satu malam, kemudian besoknya kita tiriskan, kering anginkan, kemudian kita sterilisasikan, Pak. Sterilisasikan itu dimasukkan ke dalam plastik dulu, Pak. Nanti di dalam plastik itu kita bungkus lah, baru kita kukus. Kita kukus setengah masak ya, Pak. Jangan terlalu masak ya, kalau masak nggak jadi nanti. Kemudian kita dinginkan, besoknya baru kita tumbuhi biang trichodermanya. Nah, kita amati pertumbuhannya selama satu minggu. Nanti kalau jadi itu kelihatan hijau, Pak. Hijau pekat. Nah, setelah jadi bisa untuk triko, bisa untuk triko cair. Nah, merah. Kompos yang kalau sekarang kan cari pupuk susah ya, Pak. Susah. Kita katanya pian mau olah pupuk sendiri. Kalau pian ada pupuk kandang, pupuk apa? Ditaburi yang triko padat tadi. Patidinnya. Nah, yang ini Pak, kalau yang sudah terlanjur tanam ini bisa enggak diaplikasikan ke sini? Bisa, enggak masalah, Pak. Ah, biar enggak ini kan rekan-rekan Anda yang suka kasihan, mendingan nanti sore saya bawa ke rumah nanti ya, saya. Ini, Pak, ini kan sifat makhluk hidup, Pak. Jadi kalau di situ kan menaruh itu biar nanti kan makin bisa hidup di situ tuh. Berkembang. Apa? Ibaratnya mengembalikan ke alam asalnya. Jadi dia berkembang di situ. Jangan sampai kita aja nanti rekan-rekan kalau tahu sudah tanda, enggak usah, maksud saya kalau masih bisa aja. Bisa aja. Dan waktu aplikasinya enggak boleh siang, Pak ya. Panas harus sore. Sore ya. Sore bisa mati nih. Atau pagi-pagi sekali. Oh iya. Atau sore jam 5-an lah. Iya, jam 5 itu. Atau sore. Nanti dalam satu kip itu kan 15 liter lah, kira-kira berapa anunya ini masuk? Anunya ini. Satu gelas aqua itu kan 220 bisa lebih satu tangki lebih dari itu enggak apa-apa juga apa-apa, Pak ya kalau ya, kan overdosis kan ya lebih ya, overdosis kan itu kan enggak ada overdosis kan iya enggak ada overdosis kan iya iya apabila ini sudah diaplikasikan dengan yang enggak diaplikasikan nanti kelihatan ya, lihat perbedaan perbandingan. Ya, makanya kita daunnya tuh kalau ini daunnya tuh ini nah lembut dia enggak majung kayak ini iya kayak tandan pisang lah kuat tapi punya tangki berapa ini
Satu aja. Kalau memang satu dicuci sampai bersih. Buat sampai ini. Anu. Isinya makhluk hidup, kalau kena bahan kimia untuk saat ini mati. Kalau